Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Neston Channel. Kali ini saya mau membahas voucher kuota entry yang nggak bisa masuk-masuk. Nah, ini kartu baru ya. Kartu baru. Kartu yang sekarang ini. Nah, tapi udah diregistrasi semua. Ini udah sampai 2 kali registrasi. Dimasukin voucher unlimited udah 2 kali juga, ke HP lain bisa. Nah ini sampai berapa kali ulang-ulang, maaf kamu belum dapat melakukan registrasi paket ini. Ini ke HP lain kemarin bisa satu. Nah, katanya kartu yang baru yang sekarang ini nggak bisa langsung pakai kartu voucher unlimited atau kuota unlimited ya. Ini unlimited udah digosok, diulang-ulang jawab balasannya kayak gini terus. Nah, ini voucher M3 mini 1 giga yang seminggu belum digosok. Langsung aja kita coba dulu pakai yang ini. Coba pakai yang mini ini. Kosong 37 213. Ini adanya SIM 1. Kalau paket yellow ini dia langsung bisa ya. Kita cek dulu kuotanya. Nah, dia udah ada ya. Kita coba lagi masukin yang unlimited ini, siapa tahu udah bisa. Nah, sama belum bisa juga ya. Jadi intinya kita harus ngabisin dulu ini yang voucher ininya yang 7 hari tadi yang mini ini, bukan unlimited ya. Habisin dulu, kalau enggak nanti hari ini misalkan habis, besok kita isi lagi paket yang unlimited ini. Ini masih ada soalnya. Kita stop dulu paketnya yang mini tadi di sini, bintang 123 info berhenti nomor 5 ya, paket internet. Nah, jadi tinggal stop dulu nanti paket yang ini tadi, tapi sekarang baru dimasukin. Sayang kalau misalkan langsung di stop ya, mau dipakai dulu. Nah, ini kuotanya udah ada, udah bisa. Sengaja coba download dulu. 1 Lazada. Oh, udah ya. YouTube. Nah, jadi ini udah bisa ya. Jadi intinya kartu yang baru yang sekarang 2019 ini nggak bisa langsung pakai voucher yang unlimited ataupun isi langsung kuota yang unlimited. Dia harus pakai yang ini dulu, yang mini, yang yellow atau mini ya. Bonusnya tengah malam. Biasanya yang ini
bonusnya 2 giga tapi tengah malam jam 12 ke atas ya. Kalau 1 giganya tetap 24 jam ya. Mungkin cukup sekian dulu. Banyak yang kesini gitu beli kartu baru sambil dibeli vouchernya diisi belum bisa-bisa. Saya baru tahu infonya kalau paket yang kartu yang sekarang yang baru ini belum bisa langsung pakai voucher unlimited atau isi langsung kuota unlimited. Harus pakai yang yellow dulu atau mini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.